teman-teman, berjumpa lagi bersama saya di sini. Dalam kesempatan kali ini kita akan melakukan perjalanan bersama bus medium ya. Ini adalah jet bus medium dari Adiputro. Dan untuk modnya ini dari MBS ya, atau Mas Yuli Indrayana. Dan untuk status modnya adalah sel. Bagi teman-teman yang menginginkan mod ini, silakan hubungi link yang ada di bawah ya. Dan untuk bagian modnya ini versi yang pertama ya, atau belum fix. Jadi mungkin kalau ada semacam bug atau kekurangan dari mod ini, mohon dimaklumi ya. Dan ngomong-ngomong soal mod ini entah sampai kapan nanti versi satunya ini, atau versi yang awal ya, karena sudah beberapa bulan ini belum di-update ya untuk modnya ini. Padahal mod ini sangat keren banget ya, apalagi dilihat dari interiornya ini sangat kece banget, nggak seperti mod-mod pada biasanya lah. Karena mod-mod pada biasanya kan kebanyakan itu bus-bus besar ya, atau big bus ya. Tetapi mod ini memiliki ciri khas yang berbeda ya, karena berani tampil beda ya, seperti mod medium dari Adiputro. Dan kekurangan dari mod ini mungkin sudah saya review di video review tentang mod ini ya. Mungkin kalian bisa cari aja di channel YouTube saya, itu ada untuk kekurangan mod ini. Dan tapi selain dari kekurangan, mod ini memiliki segudang kelebihan ya mungkin, karena mod ini sangat detail banget, dan juga untuk penataannya itu rapi ya, nggak seperti mod-mod pada yang lain. Itu kan jarang ya, seperti mod jetbus medium ini yang rilis, apalagi yang free ya, itu jarang ya. Dan ini MBS menawarkan mod jetbus pack ya, jetbus atau medium pack secara detail seperti ini, jadi mantap ya. Dan mungkin nanti bisa diatur lagi untuk settingan serta animasinya, ini mungkin bisa ditambahkan ya, karena sayang banget untuk mod sedetail ini tuh terbiarkan atau nggak diupdate ya, atau istilahnya itu versi 1 terus gitu ya. Karena untuk mod ini kan berstatus sel ya, kalau free kan nggak masalah seperti apapun bentuknya, tetapi kan ini mod sel ya teman-teman, jadi besar kemungkinan mungkin player itu berharap lebih dari mod free ya mungkin. Dan untuk settingannya ini lumayan kencang banget, karena untuk kecepatannya itu saya coba itu tembus sampai 200 km/jam ya, jadi lumayan kencang, apalagi sekelas sasis ini Mitsubishi Center ya, jadi kencang banget. Apalagi untuk sekali ngerem itu bakalan oleng gitu ya. Mungkin untuk settingannya ini bisa dibenahi. Dan juga untuk bagian lampu itu bisa agak dirapikan gitu ya mungkin, karena mod ini sangat keren banget. Jadi semoga saja cepat diupdate ya, dan bisa kita gunakan di busit versi 3.7 nanti. Pokoknya kita nggak sabar lagi ya tentang busit versi 3.7. Nah, seperti yang kita bilang, di sini modnya sangat kencang banget ya, sampai-sampai truk itu bisa ditabrak ya. Kalau kita ngerem mendadak itu bakalan oleng ya. Dan ngomong-ngomong, di sini sudah sampai di rest area. Kita mungkin berhenti di sini saja. Dan ceritanya di sini kita iseng-iseng ya mencoba tentang kecepatan dari truk Center ini, karena sangat unik sekali. Kecepatannya itu kencang banget ya, beda dari mod yang lain. Oke, mungkin cukup sekian video yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya Febri Syabitan Channel. Salam Busit Mania.